engkau aneh begini, nak? Seumur hidup kau habiskan untuk mengganggu orang lain. Ah, anakku Bambang. Kenapa engkau aneh begini, nak? Seumur hidup kau habiskan untuk mengganggu orang lain. Aku, ibumu, khawatir selalu. Ada apa denganmu? Bang, cepat bang, turun bang! Bambang jadi aneh begini. Salah akukah atau salah suamiku? Entahlah. Terus terang kami berdua hampir menyerah menghadapi tingkah Bambang. Aku sudah bisa bapaknya sampai udah gimana ya, udah ngomongnya udah jelek-jelek, udah sampai dia nyuruh anaknya mati aja dah kamu sampai ngomong gitu karena saking dia tuh nggak sabar lagi. Ntar dulu. Pak Ustadz manggil Salim dulu sama Pak Ustadz tadi katanya nggak ketemu di masjid. Sejak Bambang lahir, banyak sekali keganjilan yang dia miliki. Proses kelahirannya saja selama 10 jam. Belum lagi saat lahir, kulit tubuh Bambang berbeda warna. Pas Bambang lahir itu, pas bulan puasa juga itu ya. Alhamdulillah bulan puasa Bambangnya ada. Bambangnya hari-harinya dipakai kalung sampai 3 kali. Gitu. Udah kayak gimana ya, udah nggak kayak manusia gitu. Soalnya ini kemerah semua. Aku tahu semua orang terkejut dan heran melihat Bambang, karena aku pun begitu. Namun betapa sakitnya hatiku ketika mereka mulai menuduhku menggunakan obat-obatan terlarang sewaktu mengandung Bambang. Kutegaskan sekali lagi, bahwa aku sama sekali tak pernah menyentuh obat-obatan laknat itu. Saya ditanya, ibu waktu hamil ngandung Bambang tuh pernah pakai obat-obatan nggak? Digituin saya nggak pernah pakai obat-obatan. Nggak pernah sama sekali. Hingga sekarang, belang tubuh Bambang masih ada. Dan semakin besar tubuhnya, sikap Bambang pun semakin gila. Bila sedikit saja tak dituruti kemauannya, Bambang langsung mengamuk. Ia langsung marah-marah dan suka memukuli siapa saja. Aku, adiknya, atau juga para pelanggan. Enggak boleh gitu. Garu-garunya pedas enggak? Jangan-jangan begitu pedas ya. Iya, bahkan pernah suatu kali Bambang melemparku dengan batu hingga aku tak sadarkan diri. Hanya karena keinginannya tak kuhiraukan. Tak tinggal ngelayanin orang belanja, saya nggak sadar bahwa anak saya tuh ngambil batu, dia tuh ngelemparin saya. Jadi ininya saya kena sampai lupa. Bahkan saya nggak sadar gitu. Cepetan lu, Bambang aja anaknya. Sadarin gua. Buang main aja dulu sana, nanti ayah bapak pulang baru dia gitu. Gak mau kelamaan. Bang, jangan akar dong. Bang, apaan? Gak ada.